sejauh mata memandang gudang keramik. Masya Allah, gak percaya kalau tak bilangin. Ini sampai ke depan, jauhnya kira-kira masuknya ada 50 meter. Keramik seada-adanya. Ini gudangnya, gila sampai ke dalam. Sampai jauh. Parah banget, jauh sampai ke depan. Kalau mau beli keramik di sini, udah deh, segala jenis. Benar-benar ini sampai belok-belok sampai ke depan. Itu masih belok lagi, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Parah banget ini, banyak banget, searat-arat. Sampai ke sana noh, lihat tuh jauhnya. Sampai gak kelihatan ya. Jauh banget, parah ini, jauh benar-benar. Sejauh mata memandang. Baru ini tahu segini tua dan segini lamanya tinggal di Sidoarjo, baru tahu ini toko keramik paling gede se Sidoarjo kayaknya. Nih, nah, kiranya tadi kan di belakang bu, kira sini aja. Ternyata ini masih sampai nyelempit-nyelempit. Dan itu masih sampai ke sana tuh jalanan, tuh yang terang itu. Nah itu baru keluar tokonya tuh yang itu. Itu baru jalan kampung. Hah, suatu fakta bahwa di sini ada orang kaya raya sampai stok keramiknya sebanyak ini. Dan ini bukan mall, ini toko biasa, toko tradisional orang ini, orang apa namanya, orang Jawa. Nah, udah ya, ini yang punya nih, ini yang punya uniknya. Udah.